Astagfirullahaladzim, heran gue lu. Jadi anak keraluan lu ya, gue cepat congol ntar lu. Sebaiknya kamu jangan menghalangin apa yang mau saya lakukan. Saya gak akan segan-segan untuk ngabisin kamu. Sekarang juga kamu pergi dari sini! Kita ini lu usir. Gak usah lu usir, gue jalan. Mau aja. Ayo. Lu anak buahnya Angga kan? Mau apa kamu? Gua yang mau nanya. Lu anak buahnya Angga kan? Lu ngaku aja. Tolong! Tolong! Rampok! Resek lu! Akhirnya seluruh tanah di kampung Curug ini sudah berhasil kita bayar dan kita kuasain ya. Hanya satu yang belum ya. Tanah siapa? Tanahnya... Bu Fatimah ya? Tapi ayah gak usah khawatir. Karena aku sudah berhasil mendapatkan sertifikat dan surat perjanjian jual beli tanah dan rumahnya Bu Fatimah. Ini bukti surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Bu Fatimah sendiri. Neng. Hui. Neng. Neng, mau kemana nih? Berdua-duaan. Mending abang temenin yuk. Mas, anak buahnya Kangga ya? Neng kok tahu ya? Pasti Mas yang nyebar ular di kampung ini ya. Neng kok ngomongnya ular-ularan. Gak usah ngomong gitu deh, Neng. Neng, mau gak jadi bini abang? Gak mau, jawab dulu ya. Neng aja yang jawab dulu. Kapan-kapan aja ya, Mas. Minta nomor WA-nya boleh gak, Neng? Aku gak punya HP, Mas. HP aku gak bisa dipakai, Mas. IG-nya? HP aja gak punya, apalagi IG. Galak. Lu sini dong. Pergi makan yuk. Neng udah kenyang, ah. Makan gorengan aja. Kenyang, ah. Aduh. Gimana sih? Kan kita udah bagi-bagi tugas. Lu mancing anak buahnya Angga buat tidur di atas pohon. Begitu nyampe, gua kerekes beres kan. Kek, tugas durung sama pancing udah kelar. Kakeknya aja tuh yang tidur di atas pohon. Gua bukan tidur, gua pules. Lu pada lama sih. Tadi tuh kek, kita udah hampir
banget berhasil. Ah, hampir tuh belon, gimana sih lu? Oke, gile, ini dia baju yang gue cari-cari ya. Duh, udah capek-capek nyuci, dipake-pakein lagi. Aku harus bisa keluar dari sini. Aku harus cari cara. Lagi ngapain lu? Enggak ngapa-ngapain, Om. Jangan bohong lu ya. Enggak, Om. Hei. Udah macam-macam cara kita lakuin, tapi nggak berhasil juga, Ki. Aduh, udah tenang aja. Nanti juga pasti ada jalannya. Kek. Itu, Kek. Itu anak buahnya Kak Angga. Kek, cepet, Kek, cepet, Kek. Gue beli juga nih. Berat, Bang. Ini lu gua totok sekali lagi lu ya. Lu tau gak? Lu kagak bakal bisa napas umur-umur. Bengek, mau lu? Ampun, Bang. Sekarang lu harus ngomong sama gua. Siapa yang suruh neror kampung curug? Siapa yang nebarin ular di kampung curug? Siapa yang suruh nyulik si Milik? Ngaku, Bang. Enggak tahu, Bang. Lu mau ngomong kagak? Gua totok lagi nih. Gua totok, mau lu? Ampun. Iya. Yang nyuruh. Bos Angga, Bang. Bos Angga. Aduh. Bawa. Kita suruh bikin pengumuman di masjid. Ayo. Bawa. Mereka sudah membawa sertifikat tanah itu, Pak Mansur. Pasti mereka gak akan lama lagi akan mengusur kampung sini. Ibu tenang ya. Insya Allah Fatih bakal bantu ibu dan bantu warga-warga yang lain buat ngambil surat tanah itu dari Mas Angga dan Kak Intan. Bu, ibu gak usah sedih. Lalu macam saya, jangan takut. Iya, Pak. Gor. Lihat, bawa apa nih? Lihat nih. Siapa nih? Orang ini mau bikin pengakuan. Dia mau ngomong tentang siapa asal usulnya. Ngomong. Mak, gimana ngomong? Lu jepit. Oh iya. Buka. Bapak. Taruh dulu. Gua mau mengumpulin warga dulu nih, warga. Pak, sini Pak. Warga. Fet, sini Fet. Semua. Fet. Warga. Bapak. Denger, nih orang mau bikin pengakuan. Apa aja udah dia perbuat. Ngomong lu. Bapak, ibu-ibu, memang saya yang membuat onar. Tapi saya disuruh sama Bos Angga. Kan? Berarti selama ini kita diberdaya sama Angga. Kalau begitu, kita harus menghentikan pengusuran kampung kita ini. Kalau perlu, dengan kekerasan. Setuju itu. Bapak-bapak semuanya, tenang. Kita nggak boleh gegabah dalam ngambil langkah. Nanti kalau kita salah ngambil langkah, yang ada malah terjadi bentrok besar. Nanti korbannya banyak. Mending kita cari cara lain. Usahain sebisa mungkin. Jangan pakai kekerasan dulu. Masukin ke sel tikus kantor polisi.
Cahaya apa itu ya?